diberi nilai pastoral gereja peristiwa, ya, sesuai dengan ciri khas Pontianak sebagai kota katulistiwa. Saya berharap festival ini kedepannya bisa jadi salah satu festival jazz di Indonesia. Tempatnya tetap di Pontianak. Nah, waktunya aja nanti apakah bersamaan dengan apa festival kuliner atau dia tersendiri gitu. Supaya ada kegiatan-kegiatan yang menunjang pariwisata di Kota Pontianak khususnya dan Kalimantan Barat umumnya. Kemudian festival jazz katulistiwa ini juga bisa mendorong para anak-anak muda untuk lebih menseriusi kalau punya grup band jazz ini, ya, bisa menseriusinya, ya, dan saya berharap ada grup band atau grup band jazz ini, saya nggak paham banyak tentang musik, ya, yang dikenal di secara nasional, bahkan mungkin, ya, bisa di skala yang lebih luas lagi, yang berasal dari Pontianak. Mari, ya, sama-sama kita menggeluti segala sesuatu profesi yang sudah kita pilih secara serius, ya, secara profesional, dan terus lakukan inovasi. Kemudian, saya berharap juga lagu-lagu yang ada lebih bagus, setiap band yang ada di Kota Pontianak ini bisa menciptakan lagu-lagu yang nantinya bisa menjadi hits di skala nasional. Dan itu lebih menggema dibandingkan kita hanya menyanyikan lagu-lagu yang sudah sering didengar selama ini. Saya rasa itu, selamat atas festival jazz katulistiwa yang pertama di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Semoga terus berkembang dan jangan selesai hanya pada festival yang pertama dan terakhir. Terus lakukan yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Terima kasih. Iya, nah kami mohon untuk Pak Gubernur untuk tetap di tempat. Dan akan ada penyerahan official Mercedes dari Katulistiwa Jazz Festival 2019 dan juga penyerahan ini jaket yang keren ini, ya. Nah, dari Bapak Edi Hartono selaku ketua panitia Pontianak Food Festival dan juga selaku owner dari Pondok Al-Alu. Oke, sudah diserahkan official merchandise dari Katulistiwa Jazz Festival 2019. Luar biasa sekali. Tuh, dengan jaket khas, ya, ya. Khas Kalimantan Barat. Jangan di zoom gitu, Pak. Nah, kalau jaketnya ini, Pak, boleh dipakai ini, Pak. Bagus nih, Pak. Keren, Pak. Ada campuran khas, kain khas Kalimantan Barat, ya, Jan? Iya. Nah, ini kalau Pak Du pakai ini nih, kayak Dilan. Oke, boleh tepuk tangan buat kita semua yang hadir di sini pada kesempatan malam hari ini. Oke, terima kasih Bapak Gubernur Kalimantan Barat. Terima kasih banyak sudah. Terima kasih juga buat Pak Edi Hartono selaku ketua panitia, iya, dari penggelaran kita pada malam hari ini. Masih mau mendengarkan teman-teman jazz dari musisi Kalimantan Barat? Kami minta beri tepuk